Oke guys, hari ini si Gitensen lagi nungguin mama beli donat di depan, di toko depan. Ini saya lagi ada di Ramayana. Masih inget gak lapangan parkir di sini nih? Kebetulan saya bawa drone ya. Iseng aja ya. Yuk kita langsung putar-putar di sekitar sini. Ada apa aja? Ini posisi udah malam banget. Yuk. Hajar guys. Yuk kita langsung coba santai di sini. Keliling-keliling sekitar sini ada apa aja. Oke, untuk informasi guys, untuk drone-nya sendiri ini dipastiin suaranya hening ya guys ya. Wow, di sini seru ya ternyata. Jelas juga ya. Seru nih. Lumayan seru juga tempat parkirnya. Mantap jiwa, momen. Nggak nyangka tempatnya enakin buat main freestyle-freestylean. Ramayananya juga udah mau tutup. Iseng aja guys, sambil nungguin mama beli donat. Di depan ada toko donat Jeko. Enak, tiba-tiba pengen donat katanya. Daripada nungguin bete. Untuk drone-nya sendiri ini nggak berisik sama sekali ya. Mantap, ini tukang cuci mobil di sini ya. Ih, asik banget ini drone kecil ya. Gila ini gambarnya guys, sumpah guys. Kayak siang mainnya. Enakin banget ini. Tempatnya kayak gini ya. Wow. Wush, apa itu? Semacam ranting gitu ya guys ya. Enak juga mainnya di sini guys. Tempatnya kecil ya guys ya. Tempatnya kecil banget. Motornya di sini pada kencang-kencang suaranya ya. Di sini tuh ramenya kalau di depan parkiran motor rame banget guys. Soalnya kenapa coba? Soalnya ada bioskop nih ke atas kemana guys? Wow, ternyata atasnya ada kayak ginian ya. Ada apa sih di sini ya? Oh, semacam kayak gini ya. Seru juga di sini. Eits, ini kemana guys? Oh, semacam lapangan gitu ya guys ya. Sampingnya baru tahu saya. Mantap ya kalau pakai drone. Bisa ngelihat tempat-tempat yang jarang dilihat sama orang. Enak kan asli ini drone-nya. Buat ngebut-ngebut gini. Kena lagi. Wajar lah, mama juga tempat baru. Saya ngomong gak kenceng-kenceng karena apa? Karena aslinya enak banget, nggak ada ID-nya, nggak ada kabel-kabelnya gitu ya. Mulus gila guys. Asik, enak-enakan banget. Harus refleks ya guys. Di situ kirain saya nggak ada apa-apa, ternyata ada semacam pohon.
Nah, pohon yang ini tadi nih. Drone kecil lincah, muter-muter. 5 minutes. Kurang ya guys ya kalau 3,5 inci proximity-nya. Kebiasaan main yang 5 jadi beda banget. Kurang banget ininya. Oh, udah 5 menit ya. Cukup sih ya harusnya ya. Cukup banget ini. Saya nggak mau ke sana, takut nanti tukang security-nya nyamperin kan. Sini aja dulu, keren. Mama beli donat lama juga ya. Nah, 6 menit ya. Enak nih asli drone-nya. Sini kemana guys? Ke tempat rahasia guys. Oh, ini rumah orang ternyata ya. Ini ternyata rumah orang guys. Seru di sini ya. Seru ya. Gak nyangka malam-malam. 7 minutes. Kebetulan tadi siang kan mau main di kantor, nggak keburu. Ya udah, akhirnya kesini aja. Saya juga udah pulang sih, udah mandi lagi. Yang enaknya tuh dari drone ini dia suaranya kecil guys. Jadi kalau suaranya kecil dia bisa ini, bisa nggak menarik perhatian orang. Lama ya terbangnya ya, 7 menit ya. Habis baterainya. Habis baterainya guys. 8 menit habis deh. Keren asli ini. Mamah mana sih, belum ini ya. Belum datang-datang ya? Udah habis baterainya. Oh, mama udah di dalam dari tadi. Kirain teh udah belum datang. Oke guys, sekarang kita udah ada di Kuntum malam-malam hari. Mau cobain ini si drone kecilnya ya. Lanjut, tadi kan udah di Ramayana. Entah kenapa jadi keterusan guys. Setelah tadi enakin, kayaknya di sini enakin juga sih. Mana remote-nya? Oke, kita langsung mulai. Di sini enak, tempat berdirinya terang nih. Pas banget ada lampunya. Aman. Oke, 3, 2, 1. Mana sih settingan-settingan rahasia Sigit & Sen-nya? Oke, ini dia. Oke guys, kita langsung terbang ya. Mantap jiwa, mamen. Cekidot kondisi Kuntum di malam hari. Agak ngeblur ya gambarnya ya. Aslinya ini gelap banget tuh guys. Wow, asik juga ya. Oh, frame rate-nya ternyata kalau pada lampu yang kayak gitu ada yang 60 fps, nggak kompatibel ya dengan listrik di Indonesia ya. Dia jadi ngegeter gitu, kayak grrrr gitu. Kayak ada lampu yang nggak kompatibel guys. Tuh, ada lampu yang nggak kompatibel ya. Cuman kalau untuk pohon-pohon di sini masih bisa enakin loh. Untung udah hafal kalau trek siangnya.
Mantap jiwa, Mamen. Masih kelihatan jelas. Ini emang bagus banget ya. Gila kesini guys. Kelihatan guys. Asli enak banget. Ih, bawahnya bagus ya, jalan kuntum ya. Ada lampu-lampu kayak gitunya. Gila di jauh sana ya, ternyata gunung loh guys, kelihatan ya. Kalau ke sebelah sini apaan? Kota ini guys. Mantap jiwa, Mamen. Kameranya asli keren banget. Oh, yang lampu di sini nggak kompatibel, guys. Dia ngegeredeg gitu ya. Frame rate-nya dia 50, sedangkan kamera si DJI-nya ini 60. Jadi dia begitu, guys. Oke lah, paham lah saya lah. Oke, keren, guys. Baru tahu bisa nggak kompatibel gitu lampunya. Berarti ini prinsip kameranya 60 fps ya. Kalau 120 fps gimana? Gak tahu sih. Ini soalnya pakai kameranya yang 60. Kita coba belusukan ke sini yuk. Kalau belusukan ke sini teh ada kelihatan nggak? Ih, asli guys, masih kelihatan guys. Awas. Oh, nggak kompatibel di sini lampunya ya. Kalau yang di Ramayana tadi enak banget lampunya. Kalau yang di sini kurang. Hampir nyentuh ke tanah, guys. Agak ragu tadi. Asik juga sih terbang malam-malam menggunakan drone 3,5 inci digital. Seru ya. Kita coba ke sini yuk, udah malam ini. Coba ke sini, celinguk-celinguk dulu dikit, takut ada mobil. Ada motor di situ malah. Asik sih. Asli ini asik banget. Menit ya, berarti tadi sama terbang di Ramayana 10, udah 8 menit ya. Oke, saya mau ganti mode. Coba kita pakai mode ganti. Astaga guys, ada yang ini guys, guys ada yang nge-in guys, ada yang nge-in guys. Sebentar guys, cek dulu guys. Ini air apa teh? Ada air guys. Dari langit ada air, bukan hujan yang jelas. Oke, lanjut ya. Aneh banget. Sorry kalau ngevlognya agak ngebosenin ya. Ini saya lagi nyoba-nyoba mode belokan cepat. Oh iya bener, tapi kurang ini ya. Itu rate-nya saya tambahin maksudnya biar bisa belok cepat pakai cheat. Gak enakin di sini. Lampunya nggak kompatibel. Enakin di Ramayana tadi ya. Oke, cukup kali ya. Asli enak, guys. 6 menit.
Oh, kelalawar, guys. Ada kelalawar ternyata di sini. Kelihatan dari ininya. Dari suaranya cik 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 cik. Rantai habis, ini bisa buat recovery lagi. Oke, keren sih. Asik juga ya. Enggak kompatibel lampunya di sini. Chip, thank you udah lihat video Sigit & Ten, meskipun agak-agak diam. Oke lah, yang jelas keren sih ini asli kameranya. Chip, thank you.